Shark, do 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 Grandpa Shark. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt, do 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 do. Ini apa sih, Dek? Ih, lagu Baby Shark. Oh, ngapain nih? Ponakan gue suka banget sama lagu Baby Shark ini. Justru pas beberapa bulan lalu gue udah sering nyanyiin ini. Kalau gue sih udah sering, tapi sekarang ternyata jadi viral. Karena memang viral, ya? Lagunya tuh bener-bener apa ya, bener-bener kalau lo dengerin pasti Baby Shark tutututu gitu. Cuma diulang-ulang aja gitu ya. Enak, lucu tau. Tapi memang ini gak cuma lucu, juga ini edukatif banget ya. Ini adalah challenge yang menggunakan lagu dari sebuah animasi anak-anak yang dibuat sekarang di tiga negara. Sekarang lagi dibikin apa, Baby Shark Challenge. Oh gitu. Iya, dibikin tiga negara ya, Amerika, Tiongkok, dan juga Korea. Mm-hmm. Mulai dari Han Yura, Bapak Satpam, sampai anak SD. Semuanya ikutan Baby Shark Challenge. Kalau denger, kalau anak kecil langsung pada joget kalau tahu lagu ini. Ih, lincah banget itu yang kaki itu. Mana-mana orang niruin jogetan lo. Hebat lo. Kacau, bro. Kok kacau sih? Ah, takut. Ada Syak. Nah, udah telat ya. Bohongan doang. Tapi ngomong-ngomong, kalau kita terdampar di laut, boleh panik atau enggak? Kalau terdampar di laut, ya panik lah. Jangan, santai aja. Kalau ke bawah laut, ih, serem. Ini ada beberapa tips yang diwajib diperhatikan saat kita terdampar di tengah laut. Yang pertama adalah tenang, karena semakin panik maka akan semakin banyak tenaga yang terbuang. Lalu berenanglah sesuai dengan suasana air. Kalau sedang tenang, berenanglah dengan posisi punggung di bawah. Tapi kalau sedang bergelombang, berenanglah dengan posisi normal. Yang ketiga, kalau tidak ada perahu, cari benda-benda yang mengapung supaya kita tidak tenggelam. Terus jangan buka baju meskipun bajunya basah, karena sinar matahari langsung itu sangat berbahaya. Yang terakhir, kalau melihat ada bantuan datang, lakukan segala sesuatu dengan tepat dan jangan terburu-buru mengejar. Tapi lebih baik memberi isyarat dari cermin atau apapun. Sak. Yuk. Tumben lagi di sini, Sak. Iya, lagi muter-muter. Biasanya di Kalimantan. Iya. Di mana emang, Sak? Mau ikut nggak? Di mana, Sak? Dia ada di Kalimantan. Di tempat saya, di Kalimantan. Oh, ini di Kalimantan? Iya, ada di daerah namanya di Berau. Berau. Oh, yuk Kalimantan. Buat para pecinta hiu paus, ya bisa langsung datang ke Berau, Kalimantan Timur. Jadi selain ada hutan tropis sama sungai, di sana ada tempat berkumpulnya ikan hiu paus. Kita lihat langsung aja videonya nih. Pesona alam Kabupaten Berau, Kalimantan Timur tak hanya Kepulauan Derawan. Satu lagi, wisata alam Kabupaten Berau ada di Kecamatan Talisayan. Selain hutan tropis, dari kecamatan ini kita bisa menuju perairan tempat hidupnya hiu paus. Untuk sampai ke lokasi ini, kita bisa menggunakan perahu dari pelabuhan nelayan Talisayan. Hewan raksasa ini termasuk hewan jinak. Kita bisa berenang bersama hiu paus. Namun, pengunjung diimbau tidak menyentuh hiu paus atau mengganggu aktivitasnya. Selain Talisayan, di Indonesia, hiu paus juga bisa ditemui di perairan Gorontalo dan Nabire, Papua. Ikan ini dilindungi secara penuh lewat keputusan yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oke lah kalau begitu. Oke, Syak. Mau ke Berau? Saya mau pulang ke rumah dulu lah. Ya, ke Berau. Rumahnya di Berau atau di mana? Iya, di dasar laut lah. Lu tahu gue di dasar laut. Iya sih, di dasar laut emang di mananya rumahnya? Di Atlantik. Ada di mananya?
Di kapal. Di kapal? Kapal-kapal tenggelam? Kapal. Saya jadi penasaran kayak gimana sih kapal sama perahu di dasar laut? Kok itu yang tenggelam-tenggelam yang perang dunia kedua itu, karena itu. Ada jadi. Kamu tinggal di situ jadinya? Iya, sekarang di situ. Lagi ngekos di situ. Oh, siap. Ngontrak. Iya, ngontrak. Berapa kamar? Tiga petak gitu. Saya jadi penasaran pengen lihat. Ya, coba lihat deh. Baik dulu ya. Yo, yo, okay, salam. Okay. Ada Pak, pemandangan laut kapal dan perahu yang karam di dasar laut. Jadi tahun lalu ada seorang fotografer asal Inggris namanya Steve Jones. Itu berhasil memotret beberapa kapal dan pesawat yang karam di dasar laut. Hasil jepretannya itu diikutsertakan pada kompetisi Underwater Photographer of the Year. Dan berhasil mengejutkan banyak orang termasuk keluarga korban. Karena memang setelah melihat foto-foto Jones, banyak keluarga yang menghubungi Jones dan berterima kasih karena mereka bisa melihat tempat terakhir keluarga mereka yang menjadi korban. Sebelum kapal dan pesawat ini perlahan akan menghilang karena rusak, Jones pun berhasil mengabadikan bangkai transportasi ini, merubah menjadi terumbu karang cantik dan tempat hidup makhluk laut. Ini yang karam-karam ya. Tapi memang ini jadi sebuah misteri ya. Kalau ngomongin soal misteri di dalam laut, ada sebagai bagian dari bumi terbesar lautan itu kan pasti menyimpan banyak misteri, Pak. Banyak, betul. Kedalamannya aja masih belum bisa dipecahkan. Itu kedalamannya sampai berapa? Ada berapa ilmuwan yang menemukan misteri yang ada di laut dan ini beberapanya. Yang pertama banyaknya spesies baru yang terus muncul. Salah satunya itu adalah spesies naga laut merah menyala. Ini sangat jarang ditemukan karena hidup di perairan yang sangat dangkal dan adanya di perairan Australia. Oh, ini dia. Kalau yang kedua, adanya suara-suara misterius yang keluar dari dasar laut. Salah satunya adalah disebut the bloop. Oh iya? Tuh. Suara ini tercatat sebagai suara yang paling keras yang pernah terekam oleh alat hydrophone. Oh. Kalau yang ketiga, ternyata di dalam laut itu di dalam laut nih ya, ada danau atau sungai. Oh gitu? Iya ada. Ini terbuat dari lapisan-lapisan garam yang membentuk cekungan di dasar laut, tapi ternyata airnya adalah air danau atau sungai. Ada loh ini keajaiban-keajaiban dunia yang yang air tawar sama air laut gak kecampur. Iya ya. Ada tuh di beberapa negara kan kita pernah bahas tuh. Assalamualaikum. Salam. Sak, katanya mau istirahat. Gak baru. Ya, mukanya dibersihin dulu sih. Masih banyak bangkai-bangkainya tuh. Iya, di rumah baru itu bertingkat soalnya. Takut-takut soalnya. Mukanya di laut? Iya, cuma bertingkat. Bertingkat? Iya. Emang ada nih di dalam laut ada sebuah gedung gitu? Bukan kali ini mah kayaknya hewan laut yang adanya di gedung. Oh iya, di rumah baru gua tuh. Di Kuala Lumpur ya? Kuala Lumpur. Ada akuarium yang ada di dalam gedung yang ada di pusat kota Malaysia. Di sini juga udah ada kali di New Soho. Di sini ada sekitar 5.000 spesies laut dari seluruh dunia. Pasti seru nih. Kita lihat aja yuk tayangannya nih dia nih. Berbeda dengan wisata dunia laut yang umumnya terletak di tepi pantai, di Kuala Lumpur, akuariumnya bisa kamu kunjungi di dalam gedung dan berada di pusat ibu kota Malaysia. Menjadi salah satu yang terbesar dengan kelas dunia, Aquaria KLCC punya koleksi biota laut lebih dari 5.000 spesies dari seluruh dunia. Apabila kita masuk ke objek wisata ini, kita akan terasa berada di bawah laut sesungguhnya. Tempat ini juga sangat tepat untuk membawa anak-anak bergembira sambil menambah wawasan tentang kehidupan di dalam laut. Ruangan akuarium ini mempunyai luas sekitar 5.000 meter kubik dan menjadi salah satu akuarium terbesar se-Asia. Tiket masuknya bisa dibeli dengan harga Rp69 Malaysia atau senilai Rp213.000. Akuaria ini dibuka setiap hari pukul 10 pagi hingga pukul 20 malam. Aduh, aku lapar nih. Wah, enak ya. Kalau aku juga lapar. Aku pengen yang segar-segar, enggak lapar sih. Aku pengen nyetir. Udah, semua tenang. Aku pengen cincau. Cincau. Semua tenang. Kenapa? Semuanya ada di pagi-pagi. Iya, tapi aku mau sekarang. Berarti semuanya ada di sini? Ada di sini. Di tempat kita sendiri. Di rumah kita. Kita tinggal menikmati. Iya. Semua ada di sini, tempat kita sendiri. Kita tinggal menikmati. Semuanya ada di sini. Pagi-pagi. Rumah kita.